SenyTV.com. Kita bersama dengan orang penting dalam konsert orkestra NSO 25. Apa khabar Dato'? Khabar baik. Terima kasihlah kerana menyokong kami. Okey. Kelainan kali ini untuk persembahan orkestra NSO pada ulang tahun yang ke-25. Memanglah kami cuba untuk memberikan bagi saya hidangan yang berbeza, tetapi yang penting bagi kami adalah lagu-lagu yang bermutu, yang dimainkan, yang diterima seluruh dunia. Kerana satu orkestra simfoni mestilah boleh bermain lagu-lagu yang bertaraf dunialah. Kan? Sebab apa? Satu, kalau kita boleh main lagu Beethoven, bukankah lebih senang kalau kita memainkan lagu-lagu kebangsaan kita, lagu-lagu lokal kita dengan satu-satu level yang berbeza. Jadi sebab apa? Orang sekarang ni banyak duit. Walaupun orang cakap tak ada duit, ekonomi teruk, tak ada. Orang memerlukan hiburan yang berkualiti. Itu adalah tugas kami menyediakan. Macam restoran lah kan? Restoran macam mana? Bertaraf 2 bintang? Satu. 2, 3, 4, 5. Itu adalah tugas kami memberikan satu aktiviti yang berkualiti. Orang dah habis kerja, dah letih, nak tenang, nak beriadah secara berilmu. Sambil mendengar, ada sejarahnya, ada latar belakangnya, ada kualiti. Hall yang bagus seperti Istana Budaya, panggung Istana Budaya Prestige. Okey, dari segi pemilihan artis, of course tak semua orang boleh menyanyi dengan orkestra. Walaupun dia digelar sebagai artis, tak semua yang boleh menyanyi orkestra. Kan? Tapi bagi saya, pemilihan artis untuk orkestra bagi pendapat Datuk adalah dikira sebagai mana, okay, maksudnya? Kalau dulu untuk dengan orkestra ni yang boleh menyanyi dengan orkestra, maksudnya dia mestilah boleh menyanyi opera, boleh menyanyi lagu-lagu klasikal. Tapi sekarang ni untuk zaman moden hari ini, orkestra untuk survive dia mestilah versatile. Bukan sahaja penyanyi mesti versatile, orkestra tu sendiri mesti versatile. Jadi pemilihan penyanyi tidak ada masalah. Bukannya kata kalau saya cakap ada penyanyi tak boleh nyanyi dengan orkestra, bukan. Kita memilih penyanyi yang boleh menyanyi dengan kita, yang versatile, yang boleh memberikan impact. Itu amat penting. Bukan nyanyi klasikal, bukan menyanyi opera. Memang perlu penyanyi yang menyanyikan lagu opera macam lagu-lagu klasikal, Strauss dan sebagainya, kan, Mahler dan sebagainya. Tapi untuk survive, kita mesti boleh berubah citarasa orang. Okay. Okay, dalam konsert kali ini, anggaran berapa lagu? Bahagian pertama untuk yang suka klasikal. Sebab apa? Orkestra ni memang dia specialize in classical music. Bukan tak nak main lagu lokal, tapi kita memang perlu main untuk jadi bagus, mesti main lagu-lagu klasikal seperti Beethoven dan sebagainya. Jadi saya hidangkan Beethoven No. 5. Beethoven No. 5, Symphony No. 5 adalah satu piece yang susah untuk dimainkan, susah untuk dihidangkan, senang didengar, da 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 da, da. Tapi ramai orang tahu versi pop dan rock dia yang dengan drum. Tapi sebenarnya di classical music, Beethoven ni dia amat serius dan juga boleh memberikan impact rasa yang dahsyatlah. Kalau kena datanglah. First half classical, second half kita hidangkan dengan ada special appearance yang Jacqueline Victor. Sebab saya suka Jacqueline Victor sebab dia boleh blend dengan orkestra. Saya tak dapatlah nak memberikan semua peluang kepada semua penyanyi. Kami pun tak banyak konsert. Jadi mungkin sabar, kekangan bajet juga. Kena sabarlah. Sebab Jacqueline pun tak akan menyanyikan banyak lagu. Sebab kami memerlukan satu program yang boleh menunjukkan keupayaan orkestra. Dan di samping itu ada soloist. Tak kiralah pianis ke apa. Kali ini kita ada Jacqueline Victor.
Okey, mungkin akan datang sempena tahun Visit Malaysia 2020. Okey. Mungkin ada perancangan daripada NSO, NSO sendiri mungkin mengkolaborasikan dari segi penyapinya luar negara bergabung dengan kedutaan. Sebab sebab kami nampak, Seni TV nampak di sini adalah ahli-ahli pemain muzik NSO ni, dia bukan 100% is local. Dia ada Uzbekistan, ada Jepun, everything, ada Germans. Why not we bring them to Malaysia to do a concert through NSO, kolaborasi dengan kedutaan, mempamerkan lagu-lagu warisan mereka yang menunjukkan bahawa yes, NSO can do all this. Memang pada awalnya memang kami merangkak dengan bantuan banyak kedutaan dengan Jerman, dengan Holland, dengan Jepun banyak, dengan Amerika, dengan Perancis ada. Tetapi kemudian kita terpaksa berlari sendiri. Kita banyak buat program sendiri. Tapi ada juga masa kita kena jemput international artist untuk memeriahkan lagi. Sebab apa? Untuk tarik penonton, kita tak boleh hanya lokal saja. Kita kena, sebab serata dunia orkestra menghadapi masalah untuk menarik penonton. Jadi dia kena bukan saja main classical music, dia kena main pop classical. Kita banyak Berlin Philharmonic pun main rock music, tapi secara orkestra lah. Tadi itu memberikan impact yang lain lah, lebih besar. Terus kita pun target untuk 2020 is tahun Visit Malaysia ya. Tahun melawat Malaysia. Tahun 2020 amat penting kerana dia visi. Banyak dia merangkumi banyak benda. Jadi kami pun berharaplah, tapi bantuan keuangan tu amat penting. International memang perlu, local memang perlu. Konten dia secara local, sama ada lagunya atau sama ada artisnya, itu kami akan usahakanlah. Harapan saya supaya Malaysia dapat dikenali melalui muzik klasik, muzik simfoni dan NSO, diterima oleh rakyat Malaysia untuk menjadikan dia satu pelantar muzik, di mana muzik dan muzik seni dan orang ramai bersama. Orang takut tau, muzik klasik ni macam dia tersendiri kan, dia kata mahal lah, susah nak faham lah. Tapi cuba datang. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita tak rasa apa tu sesuatu makanan tu, kita tak tahu macam mana rasa dia. Kena kita digigit, kena rasalah, kecuali halal tak halal lah. Okay. Tapi ada juga sekarang, semasa saya di Jerman ni, banyak benda yang sekarang ni halal. Jadi saya dapat makan apa tu bacon yang macam bacon tapi dia halal dan sebagainya. Dulu saya tak tahu, tapi sedap, halal lagi. Okay? Jadi muzik klasik perlu orang rasa, perlu orang datang, kena dengar live. Live berbeza dengan recording. Live dengar. Tengok saya, bila saya bercakap dengan saya conduct, anda akan terhibur. Okey, bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya tentang orkestra NSO pada 17 hari ini di Istana Budaya, jangan lupa saksikan Diary NSO di senitv.com, segalanya di ujung jari anda. Assalamualaikum.